Oke teman-teman, berikut hasil babak 32 besar hari ini Selasa 14 Juni 2022. Berikut hasil dari Tunggal Putra babak 32 besar Indonesia Open 2022. Ganda Putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting menang 2 set langsung 21-17, 22-20 atas rekan senegaranya Tommy Sugiarto. Tunggal Putra Prancis Thomas Junior Popov menang 2 set langsung 21-15, 21-15 atas tunggal putra Irlandia Nat Nguyen. Dan tunggal putra Malaysia Lee Zi Jia menang 2 set langsung atas tunggal putra Thailand Sitikom Tamasin 21-15, 21-14. Dan tunggal putra Denmark Hans Christian menang atas tunggal putra India Sai Pranet 2 game langsung 21-16, 21-19. Tunggal putra Singapura Loh Ken Yew menang atas tunggal putra Korea Selatan Hyo Kwon Ki 21-12, 23-21. Tunggal putra China Lu Guangzhu menang atas tunggal putra Jepang Kenta Nishimoto 21-18, 21-13. Tunggal putra Denmark Victor Axelsen menang atas tunggal putra Jepang Kanta Tsuneyama 21-8, 21-4. Tunggal putra Prancis Thomas Roxfield kalah dari tunggal putra India dengan skor 19-21, 15-21. Selanjutnya hasil dari tunggal putri babak 32 besar, tunggal putri Cina He Bingyao menang atas tunggal putri India Pusarla Pesindu 21-14, 21-18. Tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi menang atas tunggal putri Denmark Mia Blisfeld 21-15, 21-18. Tunggal putri Spanyol Carolina Marin menang atas tunggal putri Denmark Julia De Jacobsen 21-17, 21-17. Tunggal putri Thailand Busanan Ombapa menang atas tunggal putri Cina 21-15, 12-21, 22-20. Tunggal putri Jepang Sayaka Takahashi menang atas tunggal putri Amerika Serikat Bei Wei Zhang 21-16, 21-14. Dan tunggal putri Cina Wang Ziyi menang atas tunggal putri Kanada 21-5, 21-12. Tunggal putri Skotlandia menang rubber set atas tunggal putri Denmark Lin Christophersen 17-21, 21-16, 21-19. Tunggal putri Korea Selatan Ahn Se-yeo menang 21-13, 21-10 atas tunggal putri Maroko Nesli Hamdigit. Berikut hasil dari ganda putri 32 besar hari ini. Ganda putri Belanda Deborah Jill dan Cheryl menang atas ganda putri Ukraina 21-16, 21-10. Ganda putri Cina Liu Kuan-Kuan, Kia Yung-Ting menang atas ganda putri Skotlandia 21-10, 21-8. Dan ganda putri Thailand, Jang Kolpan dan Rawinda menang rubber set 21-18, 16-21, 21-12 atas ganda putri Kanada. Ganda putri Jepang menang straight set atas ganda putri Denmark 21-14, 24-22. Ganda putri Cina Chen Qingchen Jia Yifan menang atas ganda putri Korea Selatan 21-14, 20-22, 23-21. Dan ganda putri Cina yang lain Du Yu Li Wenwei menang atas ganda putri Malaysia 21-10, 21-14. Ganda putri India Aswini Ponnapa Reddy NS menang 21-15, 21-8 atas ganda putri asal India dan Amerika Serikat.
Ganda putri Malaysia menang atas ganda putri Brazil dengan dua set langsung 21-10, 21-5. Dan berikut hasil dari ganda campuran Indonesia Open 2022 babak 32 besar hari ini. Ganda campuran Korea Selatan menang 2 set langsung atas ganda campuran Indonesia Rinov Rivaldi Pita Mentari 21-19, 21-11. Dan ganda campuran Jerman, Mark Lampus Isabel Lohau menang rubber set atas ganda campuran Indonesia Rehan Nova Lisa Ayu 21-13, 16-21, 21-17. Dan ganda campuran Malaysia, So Jong Fan Gong Liu Ying menang atas ganda campuran Indonesia Hafiz Faisal Serena Kani 21-13, 22-20. Ganda campuran Malaysia menang rubber set 21-18, 7-21, 22-20 atas ganda campuran Thailand. Ganda campuran Perancis, Tom Dixwell Delvin Delrum menang atas ganda campuran Brazil 21-13, 21-18. Ganda campuran Hong Kong, Chang dan Wing Yu menang atas ganda campuran India 21-14, 21-11. Ganda campuran Malaysia, Po Pangrong Toh Ewei menang atas ganda campuran Jepang 21-14, 21-19. Dan ganda campuran Belanda, Robin dan Selena kalah rubber set dari ganda campuran Jepang Wita Watanabe dan Arisa Higashino 25-27, 21-23, 15-21. Hasil dari ganda putra babak 32 besar Indonesia Open 2022, ganda putra Indonesia menang 16-21, 17-21 atas ganda putra Prancis. Ganda putra nomor 1 Indonesia, Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya mengalahkan rekan senegaranya Wahyu dan Ade dengan skor 21-19, 21-16. Hasil ganda putra yang lain, ganda putra Korea Selatan menang atas ganda putra Indonesia Sabar Gutama dan Reza Pahlevi dengan skor 21-13, 21-11. Ganda putra Jerman, Kim Asrup dan Andreas Rasmussen menang 2 set langsung atas ganda putra Chinese Taipei 21-15, 21-16. Ganda putra Skotlandia kalah dari ganda putra Korea Selatan dengan skor 18-21, 19-21. Ganda putra Jepang menang 2 set langsung atas ganda putra India 21-8, 21-11. Ganda putra Jerman kalah 2 set langsung dari ganda putra Malaysia dengan skor 14-21, 14-21. Dan ganda putra Jepang, Akira Koga dan Taichi Saito menang 2 set langsung atas ganda putra Jerman 21-18, 22-20. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.